Hai hai hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Mami Aldasya Channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, murah rezekinya, dan bahagia selalu ya. Terima kasih sudah mampir di channelnya aku. Yang baru mampir, terima kasih sudah berkenan hadir untuk menonton video aku sampai selesai. Happy for watching. Oke, kembali lagi di aktivitas aku untuk hari ini di hari Selasa ya. Ini aku lagi buat zupa-zupa sup untuk anak-anak. Ini aku lagi nyobain, ternyata jadi juga. Ini pastrinya aku beli ya, yang udah instannya. Jadi nggak repot lagi untuk membuat karena lama ya kalau untuk membuat. Jadi ya udah aku beli aja rotinya ini. Isiannya aku tetap buat ya. Oke, dan ini malamnya aku lanjut mau ke toko serba 35.000 ya teman-teman. Dan ini aku bersama kakak ipar lagi dari Mempawah. Jadi ini tokonya itu pertama buka di PAL ya, karena di PAL itu sedikit yang menjual baju seperti ini dan harganya yang lumayan murah. 35.000 itu serba semuanya 35.000. Oke, dan ini ada lengkap sih di sini, ada sandal, ada kerudung, ada baju anak juga, ada baju anak cowok dan cewek. Terus ada botol-botolan juga dan ada tempat makan juga ya kalau nggak salah. Terus dompet-dompet gitu, banyak deh di sini ya. Dan ada baju tidur juga untuk dewasa. Dan ini aku lagi cari-cari keliling-keliling gitulah ya, cuci mata. Dan ini aku ada beli satu ya, dompet yang bunga sabi gitu ya teman-teman. Nah seperti ini sabi, aku lihat ini bagus banget sih, ya udah aku ambil satu aja. Ini mereka buka 3 pintu ya kalau nggak salah. Di kotanya itu sih ada sih, di kota Pontianaknya itu ada banyak yang 35.000. Jadi kita ngejar yang di sini dulu deh yang baru buka ya. Ya udah mampir aja ke sini bawa kakak ipar. Dan ini ada jual tas juga ya. Terus boneka dan banyak lagi deh. Oh iya, kenapa tadi aku bilang di kota Pontianaknya itu banyak jualan baju yang 35.000? Karena di PAL ini, di PAL 7 masuk Kubu Raya ya, teman-teman. Enggak kota Pontianak, tapi masih di kota Pontianaknya, tapi dia membedakan itu batasnya saja antara kota Pontianak dan Kubu Raya. Itu Pororo. Coba katanya Dede mau cari baju. Ayo. Mana lagi? Cepat. Itu tuh enggak cukup, itu kecil sayangku. Itu kecil sayang, cari yang besar lah. Oke lanjut, dan ini setelah keliling-keliling dan aku dapat baju tidur. Niatnya itu mau belikan untuk si abang, tapi karena baju-baju di sini nggak ada ukurannya untuk abang, jadi aku beli celana saja. Dan ini aku sudah selesai belanjanya ya. Aku beli dompet, baju dedek dan abang. Oke, ini lanjut besoknya aku beli botok sama temanku. Jadi ceritanya kami mau makan saprahan ya,
bersama keluarga, Kak Ipit, Bang Wi, Papi Aldasya, maminya juga, terus Om Deddy, Bunda Mia, Kakak Aira, Kak Suci, Bunda Ayah, terus Ayah nggak ikut, terus Mirza juga, Abang Mirza. Tapi sayangnya Abang Okta nggak ikut ya, nggak ikut maklum ke Pontianak, dia tinggal di Mempawa. Oke, ini caprahannya sudah disiapkan sama Kak Ipit dan Bunda Mia. Oke, alhamdulillah tabarakallah ya buat rezeki yang kita dapat untuk hari ini. Dan ini aku sudah sampai di rumah. Aku lanjut mau buat dessert vanilla keju. Ini bahan-bahannya sudah ada ya di rumah, jadi tinggal aku buat aja untuk anak-anak, untuk cemilan, karena si adik sama si abang ini suka ngemil di rumah. Jadi ya udah aku buat ini aja. Cake-nya ini aku pesan sama temanku, jadi aku tinggal masukin whipped cream aja, aku balurin di tengah dan di atasnya, dan ini sudah jadi. Dari satu box cake itu dapatnya 2 box ya. Cake-nya itu yang ukuran sekitar 18x18, jadinya 2 box itu teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Oke, sampai di sini dulu ya aktivitas aku hari ini. Semoga teman-teman suka dan gak bosan menonton video aku. Tetap like, komen, dan subscribe ya. Sehat selalu, mudah rezekinya, dan bahagia selalu. Next time video, wassalamualaikum. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why.